guys ya. Kali ini kita review skin Kadita, Kaditu, Kadiu. Apakah kita akan bisa membantai? Hari ini OP ya. Dan kenapa sekarang skin edisi crit ini buatan viewer ya kalau nggak salah ya? Atau surveinya gitu kalau nggak salah? Itu sekarang kayak epic ya desainnya, bergerak gitu loh. Yes. Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. Berhenti dan dengarkan nyanyianku yang indah. Oh gitu mainnya, boleh. Boom. Flicker si anjir. Kalau habis skill 1 langsung skill 2 bisa enggak, guys? Lucu, coy. Lihat deh ikannya, lihat ya. Tuh. Ikan apa anjir, gabus ya? Kelamaan di XP ya. Bisa gak sih cobain dah? Oh bisa ya. Dulu gak bisa deh kayaknya. Gas gas gas. Ya anjir gak ada ulti. Gak apa-apa lah. Cowok banget ya. Lauk glosom. Golsom aja. Lucu eh lauk nair. Sepi bang kalau pagi. Iya. Orang pada tidur ya. Para penganggurannya. Klik lagi dia. Boom. Ah, mudah banget. Ultinya lumayan bagus ya, cuman tumben loh. Muntun pak kasih warna kuning, cok. Biasanya aja ungu sama pink ya. Sekarang kuning sih, guys. Ada apa sama Muntun, cok? Ah, kentang banget ya. Sampai jam berapa? Sampai setengah 12. Jumatan kan. Apakah ada yang melihatnya? Kalau dulu ah, enggak ada mana euy. Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. Bar sabar. Lucu-lucu ini. Skinnya ya. Untuk user-user Kadita ini skin terlucu sih menurut saya. Ikannya nggak jelas banget ya, ikan sapu-sapu. Biasanya kan efeknya warnanya ungu, ini kuning, coy. Kayak nggak Muntun banget gitu loh. Ampun bang. Mati cok digitu dong sama sapir. Agak lain emang ya. Masih open joki? Masih dong. Coba aja tap link di bio ya. Jangan menganggap remeh kekuatan. Ke MM ah, cari kill, cari kill. Ini belum jadi ya lightning trunkionnya. Kalau udah jadi sakit ini. Hadapi
kenapa Johnsonnya ke pinggir ya? Belum dapat tumbal di sini. Dark system. Push dulu lane-nya. Bagus skill 1 sama ultinya, coy. Kan sapu-sapu anjay. BTW guys, saya lihat lah, kok enggak sampai guys flickernya? Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. Rahasia kacau. Error enggak sih? Termasuknya error enggak sih? Ini termasuk error enggak sih, guys? Masa flickernya enggak nyampe, cok? Lucu banget anjir. Padahal gampang banget main hero ini ya. Tapi kadang-kadang ada user yang main Kadita, jangan menganggap remeh kekuatan, kayak kesusahan gitu kan. User Kadita menangis melihat ini. User Kadita bakal sujud syukur. Bang, iya kerja Kadita udah mulai main lagi. Nah, boom. Kamu lihat betapa jagonya. Duh, ada apa lagi? Jago kayak gini loh, dibilang Dark System. Nah, lihat, on point banget kan? Gak ada user Kadita se-on point ini. Gila, Sans pun bakal respect. Nih, lihat ya, kombonya ya. Set, anjas. Itu dia, lihat. Noh. Udah saya bilangin timnya, lihat gua. Wah, enggak ngelihat anjay. Kocak banget enggak sih? Marco. Bunyi lonceng selalu menyertai kehadiranku. OP banget ya saya kalau main Kadita ya. Nih lihat ya, lihat gua. Lihat gua. Anjas. Kelas gini loh. Lihat gua. Ada enggak user Kadita dapat Lord? Cuman Raja Kadita, bos. Gila, keren ya ini. Fix ya ini besok nih, jadi gantiin mid lane RRQ ya. Aduh, kena stunnya Moskop, nggak jadi ultinya ya. Jahat banget Moskop ya.
teknologi ini bisa gak sih guys? Oh begitu. Boleh boleh boleh. Bunyi lonceng selalu menyertai kehadiranku. Gak kena eh. Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. Tol banget apa sih? Salah satu tombak moskop ya. Aduh, moskopnya euy. Bahaya sekali anjay. Sabar, sabar. Akulah Ratu Laut Selatan. Sakit banget perannya. Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. Sabar, sabar, sabar. Montek, montek. Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaanku. Launch attack. Langsung di ulti anjir. Jelas banget. Ah, gak jelas banget prianya ya. Gila sakit banget sih Benedita ya. Ini kalau saya gak maju, mereka gak mungkin bisa ngekill kayak gitu tuh. Untung aja saya maju kan, jadi musuh gak punya skill apa-apa. Tuh kan, berkat Kadita saya guys, dengan skin terbaru Heart of the Sea, tim saya bisa menang. Keren gak? Gila, GG banget kita ya. GG gak? Kadita saya udahlah, MVP lagi. Tiap main MVP guys. Skin Kadita Heart of the Sea ini bagus ya. Jadi buat kalian yang belum punya skin Kadita yang bagus, bisa kalian beli di shop. Ini murah juga sih, skin edisi crit, tapi harganya lebih murah dari skin epic ya, dan kualitasnya hampir sama sih. So skin Kadita ini menurut saya lumayan keren. Easy, wheezy.